Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Dimanapun Anda berada, semoga kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Video kali ini saya akan membuat tutorial cara mengatasi jahitan berkerut, ya. Berkerut seperti ini, ya. Ini adalah jahitannya kerut, jelek sekali, ya. Dan tidak semua bahan bisa langsung rapih, ya, di jahitnya. Jadi ini saya akan perbaiki agar tidak kerut. Dan terima kasih yang sudah subscribe. Nah, sahabat semua, dan ini ya saya akan buka dulu ya jahitannya. Ini harus dibuka lagi ya. Dibuka semua. Seperti ini. Saya akan buka dulu. Nah, sebelum gue jahit, dikasih tricot dulu ya. Bekas jahitan tadi di garis ya, seperti ini. Biar kelihatan. Sekarang kasih tricot dulu. Tricot atau pisin ya, yang tipis. Tricot sutra. Ini potong kurang lebih 3 cm ya. Tempel di bagian tengah-tengah sini. Ini garis tempel seperti ini. Pastikan ini sudah nempel ya. Besok dari luar. Ini ya. Sekarang saya akan tempel yang sebelah lagi ya. Kalau cara yang kedua secara jahit langsung jelek, sekarang cara yang kedua ya,
Maksudnya cara yang pertama dijahitan langsung jelek ya, tidak pakai jarum pentul. Sekarang pakai jarum pentul ya, seperti ini dilipat dulu ya. Kasih jarum pentul. Mengatasi jahitan kerut seperti ini, setiap penjahit punya cara masing-masing ya. Dan ini adalah cara saya sendiri ya, dengan memakai tripod di bagian sini. Dan memakai jarum seperti ini ya, agar bisa memastikan apakah sudah bagus atau belum sebelum dijahit. Dan jangan lupa subscribe, like, dan juga komennya ya. Dan apabila video ini bermanfaat, tolong di share ke teman-teman sahabat semua agar lebih bermanfaat ya. Nah, seperti dikasih jarum pentul ini. Nah, kelihatannya sih bagus ya. Coba dijahit. Nah, ini bagian depan jangan lupa ditarik ya. Nah, ditarik seperti ini biar gak kerut. Ini jahitnya pelan-pelan saja ya kalau bahan seperti ini. Bagian depan agak ditarik ya. Bagus ya, sahabat. Pernah lagi.
di patung ya. Nah, ini sebelum dikasih tricot ya, seperti ini. Ini jelek sekali. Jadi tidak semua bahan bisa langsung dijahitnya rapi dan bagus ya. Dan ini ya hasilnya setelah dikasih tricot atau piston. Nah, jadi beda dengan sebelum dikasih tricot. Ini bagus ya, sampai ke bawahnya juga. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dengan tutorial ini. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komennya ya. Dan tolong share video ini ke teman-teman sahabat semua agar lebih bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.